Halo guys, kembali lagi di channel saya, Olen. Di video kali ini, saya akan bikin lagi tutorial rubik panjang yang 24 piece, yaitu bentuk gelang. Guys, bentuk gelang yang hari ini kita bikin adalah tiga bentuk, guys. Jadi, tiga bentuk gelang Power Rangers. Jadi, simak terus video kita dan langsung saja kita masuk tutorialnya, guys. Oke, guys, bentuk gelang pertamanya itu yaitu seperti ini, guys. Bentuknya. Oke, kita langsung saja ambil 10 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita putar dua kali guys. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita putar lagi di sini, dua kali, disamain guys. Jadi, di sini dia tuh panjang pendek. Panjang pendek, uh, selisih 3 biji. Oke, di sini kita ambil dari uh, hitungan dari hijau satu dua ketiganya kita putar dua kali. Oke, seperti ini. Selanjutnya dari putih kita putar dua kali. Nah, dia seperti seperti ini guys. Oke, selanjutnya bagian putih ya hitung dari putih satu dua ketiganya kita putar ke bawah satu kali. Oke, selanjutnya di sini yang hijau satu dua, ketiganya kita putar juga satu kali di bawah. Jadi seperti ini, guys. Bentuknya hampir selesai, dan di sini teman-teman sudah bisa lihat ini sudah terbentuk yang bagian atasnya. Kita akan bikin gelangnya. Oke, di sini hitungan dari putih 1 2 keduanya kita putar dulu satu kali seperti ini oke selanjutnya di sini hitungan dari hijau satu dua ketiganya kita putar ke bawah dua kali ya seperti ini guys oke selanjutnya kita putar lagi yang hijau satu kali ke dalam nah oke lanjut lagi kita di sebelah sebelahnya Oke, sebelahnya di sini kita hitungan dari hijau 1 2 keduanya kita putar hadap sendiri. Nah, kita samain dengan posisi seperti yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya di sini hitungan dari putih 1 2 ketiganya kita putar dua kali ke sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah sama posisinya dan langkah selanjutnya kita putar dulu yang bagian putih ya hitungan dari sini satu dua ketiganya kita putar ke dalam satu kali oke teman-teman bisa lihat ini hampir selesai kita langkah selanjutnya adalah bikin yang gelang bawahnya oke kita tinggal putar lagi yang terakhir ya hitungan dari putih satu dua keduanya kita putar keluar dan di sebelahnya juga sama kita putar juga di satu in nah ini dia guys kita coba pakai Ini dia guys, gelangnya. Ini mungkin agak kekecilan ya karena rubiknya agak kecil dibanding yang biasanya. Jadi di tangan saya yang gede gitu ya. Jadi eh, pakainya itu enggak terlalu pas gitu, jadi kekecilan. Oke okay guys, kita akan lanjut lagi bikin bentuk gelang Power Rangers yang satunya lagi. Oke okay guys, yang bentuk keduanya itu adalah seperti ini guys. Oke okay, kita langsung ambil 6 biji ya guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. Yang ketujuhnya kita putar 2 kali Oke okay, seperti ini Selanjutnya disini kita putar 1 kali Oke okay, seperti ini Selanjutnya hitungan dari hitam 1, 2, keduanya kita putar ke dalam 1 kali Oke, okay, selanjutnya hitungan dari kuning satu dua, keduanya kita putar ke atas dua kali. Dua kali ya guys. Oke, okay, selanjutnya di sini hitungan dari hitam satu dua tiga, ketiganya kita putar dulu depan. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di sini hitam nempel ke hitam. Jadi di sini dorong ke dalam, dorong yang ini. Nah, Oke, selanjutnya hitungan dari hitam 1 dua keduanya kita putar ke bawah. 2 kali. Oke, biar dia naik ya, guys. Oke, selanjutnya di sini hitungan dari kuning 1 dua keduanya kita putar ke bawah. Nah, ini hampir mau selesai yang bagian atasnya, guys. Jadi di sini bagian kuning di dalamnya kita putar ke bawah. Nah. Teman-teman bisa lihat sama ya, ini oke. Selanjutnya, kita akan bikin gelangnya untuk bisa dipakai di sini. Hitungan dari kuning, satu, dua, ketiganya kita putar ke bawah. Nah, sama halnya yang di sebelahnya juga, yang sebelah kiri juga tetap sama. Kita ambil dua biji, putar ketiganya. Nah, begini guys, oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat seperti ini selanjutnya adalah kita akan putar satu biji lagi yang bagian sini kita putar ke dalam sebelah sini ah. sebelah kirinya juga sama kita putar ke dalam satu kali nah kita ambil posisi ke depannya di sini dari ujung kita ambil dua biji kita putar ke dalam Nah langkah terakhirnya ini bagian kanan kita putar satu biji saja agar nempel di bawahnya. Ini deh guys gelang forensesnya sudah selesai satu lagi. Kita coba pakai guys lihat bisa nggak? Oke kita tutup dulu ini kita masukin tangan kita coba pakai. Guys, kalau ini dia tuh pas, guys, pas banget. Nah, ya, terbalik ya. Kita coba pakai di sebelahnya seperti ini. A few moments later, nah, begini, guys. Oke, kita ganti posisi, kita lihat dari atas. Nah, begini guys. Keren kan? Oke guys, kita lanjut lagi ke bentuk tiganya. Oke guys, bentuk yang ketiganya itu seperti ini guys. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Kita ambil dulu 7 biji. 2, 4, 6, 7. 7 ke kita putar ke bawah. Nah, satu kali. Oke, selanjutnya di sini dari merah 1 2 keduanya kita putar ke dalam. Selanjutnya merah kita putar lagi ke dalam satu kali. Oke, seperti ini kita akan bikin yang bulatnya dulu yang di bagian atas. Terus di sini hitungan dari merah 1 2 keduanya kita putar ke atas. Nah, seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita ambil dulu 1 2 3 ketiganya kita putar ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sama ini pasti harus ditempelkan dulu. Oke, di, di sini kita akan dorong ke dalam. Nah, jadi bulat, guys. Oke, selanjutnya di sini kita akan putar yang merah ke bawah satu kali. Nah, selanjutnya di sini kita putar yang putih satu kali. Oke di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang putih Berarti kita harus cari putih juga buat nempel di sini Oke di sini kita hitungan dari putih satu dua ketiganya kita putar keluar dulu Terus di sini sudah dapat yang putih kita dorong ke sini biar satuin Oke dorong satuin Nah di sini kita putar dulu ke depan sama posisinya seperti ini Dua kali Oke okay guys, ini hampir selesai dan di sini sudah membentukkan yang atasnya. Kita akan bikin gelangnya untuk bisa dipakai. Oke, okay, selanjutnya kita putar dulu posisinya. Di sini kita hitungan dari sini 1 2 3, ketiganya kita putar dulu ke bawah. Nah, di sampingnya juga sama, kita ambil dua putar yang ketiga. Begini guys. Walaupun ini panjang pendek, nanti juga tetap aja dia bisa jadi gelang, guys. Jadi tidak usah dihiraukan, tetap saja ikutin instruksinya kita, ya, guys. Oke, di sini kita akan putar yang putih dalam satu kali. Oke, sama halnya di sini juga sama, kita putar satu kali. Nah, kita akan ganti posisi lagi ke depannya. Di sini hitungan dari ujung satu dua keduanya kita putar ke dalam. Nah, di sini teman-teman pasti udah tahu, di sini putar satu biji udah selesai dia. Nah, ini dia gelangnya. Oke guys, kita coba pakai. Ini dia guys, gelang power rangers Oke guys, ini adalah tiga bentuk gelang power rangers yang hari ini kita bikin dan semoga teman-teman terhibur dengan video ini dan jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Terima kasih dukungannya dan support terus di channel ini, mantap.